terus ada gula dan juga aduh, teksturnya lembut banget. Oke guys, saya mau jajan bubur sumsum ini. Pak, hoyong bubur sumsum. Sabar asa porsinya teh, Mak? 5.000. 5.000. Iya teh tina naon di damel teh? Tipung beas. Tipung beas. Unggal dinten di calon di dia? Mohon. Ti tabuh sabaraha? Iya. Kadang tabuh salapan. Tabuh salapan. Dugi tabuh sabaraha? Dugikeun ka tabuh 5. Tabuh 5. Pake gula, pake naon eta teh candil? Mohon. Ya candil teh tina hui. Mohon. Sip. Oke. Pamisakia sabaraha? 5.000. Tuh, nganggo eta mah santen, satan api susu. Santen. Wabi direkam yos, Pak. Nah, ini bubur sumsum dikasih candil juga. Terus ada gula dan juga santan. Saya waktu dulu waktu masih kecil kalau dengar nama bubur sumsum tuh saya pikir sumsum itu nama orang yang jualan buburnya. Ternyata bukan ya. Bener, saya waktu kecil mikirnya gitu, bubur sumsum itu ya si Ece sumsum yang jualannya. Aduh. Teksturnya lembut banget. Ini dapat manisnya memang dari gula yang dicairkan itu. Terus si candilnya ini kenyal.